Baik, seterusnya kita ingin bawakan di laporan tempatan berkenaan dengan orang ramai. Diingatkan bahawa pihak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menularkan berita palsu sesuka hati. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata individu yang berani menyebarkan berita palsu harus berani berdepan dengan pihak berkuasa dan menerima hukuman setimpal. Ini soal berita palsu. Dicipta untuk mempengaruhi rakyat, memburukkan keadaan. Dan seolah-olah dirinya seronok. Bila berlaku itulah, bila disebarkan seronok, dia tengok berapa likes, berapa orang suka. Tulang dia berapa? Virality dia berapa? Oh, seronok. Oh, aku beli berita palsu. Laku. Tunggu harga terpaksa anda bayar kalau berani buat berita palsu. Tunggu pulakan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Merasmikan program 3 pusat internet satu Malaysia di Kampung Teluk Buloh, Hutan Melintang. Katanya situasi ketika ini agak genting kerana bukan sekadar berita palsu yang tular di laman internet, malah yang separuh benar pun semakin berleluasa. Undang-undang yang termaktub dalam SKMM untuk tidak menularkan berita palsu adalah datangnya daripada pegangan seseorang individu itu sendiri. Tegas Datuk Seri Ahmad Zahid, peranan teknologi itu adalah amat objektif dan baik, tetapi jika disalahgunakan, maka ia mampu merosakkan masyarakat. Malah ramai juga mempersoalkan dan mempertikaikan kredibiliti media arus perdana kerana orang ramai lebih cenderung kepada berita palsu.